Ah, itu dia. Sikit-sikit bomoh, sikit-sikit bomoh. Kan, tak ada alasan lain. Kan. Sekarang ni orang dah tak panggil bomoh lah. Nabil. Panggil pakar. Panggil Nabil. Kau kan kenapa? Boleh replace bomoh. Okey, di studio sekarang ni kita ada Bobo Boy. Kita ada Mia dan Raikal. Kita akan dapat tonton filem animasi Bobo Boy Khamis ni. Jadi ini direktornya Abang Nizam Razak. Okey, terima kasih bang datang ke Meletup. So apa? Excited ha. Apa? Apa rasanya? Bobo Boy, diam. Sabar, sabar. Dia excited sebab apa? Daripada animasi series di TV sekarang dah ke pawagam. So apa rasa dia tu? Rasa memang nervous sebab pemulaan wayang ni 3 bulan Mac ni, Khamis ni. Betul. Sebab kami memang dah lama nak buat movie ni, tapi popularkan watak tu ambil 5 tahun. Ah, itu dia. Kali ni pertama lah kita buat movie ni. Ha, kan. Bobo tak ada diam eh? Tak ada diam. Ni memang nak buat keris peti je ni. So Mia dengan Raikal memang dah tengok. Memang fan. Dah tengok. Korang dah tengok? Dah tengok. Macam mana korang boleh tengok filem keluar Khamis ni membohong? Apalah. Premier lah. Oh, premier. Awal lah. So, Mia dengan Raikal dah pergi tengok? Dah pergi tengok. Okay. Mia, cerita sikit apa yang ada dalam filem Bobo Boy yang nak kongsi dengan kawan semua. Apa yang ada? Paling saya nak bagi tahu yang movie ni lain cerita dia macam dekat episod dia. Sebab episod dia, dia macam... Cerita dia macam... Macam mana cakap? Macam mana cakap eh? Macam dia lain sikit lah. Tapi bila movie ni, dia macam more, macam lagi puas lah. Lagi gempak, lagi sebab, besar. Sebab dia macam ada part lawa, ada part sedih. Pas sedih tu dia macam more, macam... Nangis lah. Raika pula macam mana? Raika macam mana? Masa dapat tengok wayang ni, lepas tu Mia pula teman. Macam mana rasa dia? Yang Mia teman tu tak rasa apa. Tapi ui, kuih, sombong. Yang Mia teman tu tak rasa apa. Baik, Mia tak kena. Okey, lepas tu? Tapi bila kita tengok cerita Bobo ni, dia lain daripada yang episod. Sebab Raika suka dengan cerita yang baru ni. Dia seronok. Raika tengok. Sebelum tengok pun kena seronok lah. Ui, dah siap. Okay. Bila? Dia ni memang lebih. Tengok gambar. Okey, Tuan Director. Bila dah siap dah hasil kerja pertama senaskah filem kan? Mungkin expectation you selepas ini. Maksudnya dengan sambutan orang. Apa yang you mengharapkan selepas ini. Mungkin akan ada yang seterusnya ke? What is your... expectation for Boboy movie ni, kami harap sambutan yang baik sebab InsyaAllah. Kami dah ada idea untuk trilogi, ada dua lagi, Boboy 2 dan Boboy 3. Okay. Lepas tu kami akan ada taman tema di Max Perak. Okay. So itu dalam bulan Julai nanti. So daripada kan pada siri TV, lepas tu ke layar Perak, lepas tu ke theme park pula. Oh. So Boboy ni boleh bercakap ke tak? Dia tak boleh cakap. Dia ini dia sakit tekak. Suara, ini dia sakit tekak. Dia suara pecah. Dia kalau boleh bercakap dah lama sepak dah dia ni. Dah. Eh, Bobo, kau ada lawan balik. Okey, sekarang mungkin kata-kata akhir daripada anda untuk mengajak penonton tengok 3 hari bulan ni. Saya berharap semua peminat dan juga penonton rancangan ni dapat tengok bersama-sama Bobo Boy the movie. Bobo Boy 3 Mac ni. Yes. Alright, jadi jangan lupa 3 Mac ni. Ni pun nak juga. Silakan ajak kawan. Okey, jangan lupa saksikan Bobo Boy the movie di Pawagam berdekatan anda. Mulai 3 Mac ini. Yes. Ada tayangan bersama Mia ke? Ada tak? Nantilah plan dengan kawan. Banyak macam-macam. Oi. Kau cakap dengan aku ke dengan dia? Okay, alright. Thank you je. So much guys. Itu je ucapan kau. Abangnya macam-macam. Cakap. Mia belum bagi tahu lagi. Okay. Mia nak pesankan kat korang semua. Korang kena tengok Bobo Boy the movie ni sebab dia Bobo Boy dia ada banyak kuasa yang baru lagi and this movie is more macam friendship. Jadi korang kena tengok. Yeah. Okay. Tepukan untuk Bobo Boy. Director kita Ria. Thank you, Bobo Boy. Raikal. Kita akan kembali selepas ini.